Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-7. Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-7. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Judul renungan kali ini, Memilih Berharap, ditulis oleh Lisa Samra. Saya termasuk di antara jutaan orang di dunia yang menderita SAD, Seasonal Affective Disorder, sejenis depresi yang umum dialami oleh orang-orang yang tinggal di daerah dengan sinar matahari terbatas karena pendeknya siang hari pada musim dingin. Ketika mulai takut bahwa musim dingin tidak akan pernah berakhir, saya akan mencari bukti apa saja yang dapat menunjukkan bahwa siang hari yang panjang dan suhu hangat akan segera tiba. Tanda-tanda pertama musim semi, bunga yang tiba-tiba merekah di tengah hamparan salju, juga mengingatkan saya bahwa pengharapan dari Allah dapat menerobos hari-hari yang tersuram dalam hidup kita. Nabi Mika menyatakan hal ini selagi ia mengalami musim dingin yang menyakitkan akibat umat Israel yang menjauh dari Allah. Saat Mika menilai situasi yang suram itu, ia meratapi bahwa tiada lagi orang yang jujur di antara manusia. Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-2. Namun meskipun situasi tampak begitu buruk, Mika menolak kehilangan pengharapan. Ia percaya bahwa Allah sedang bekerja, walaupun di tengah kehancuran yang terjadi, ia belum melihat buktinya. Di tengah musim dingin yang gelap dan seakan tidak kunjung berakhir, apalagi musim semi sepertinya masih jauh dari kenyataan, kita pun menghadapi pergumulan yang sama dengan Mika. Akankah kita putus pengharapan? Atau kita akan menunggu-nunggu Tuhan dalam pengharapan? Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Dia sedang bekerja mendatangkan suatu masa ketika musim dingin tidak ada lagi. Suatu masa ketika duka cita dan derita sirna. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-4. Hingga saat itu tiba, marilah kita berserah kepada Allah dengan mengakui, kepadamulah aku berharap. Mazmur 39 ayat yang ke-8. Sahabat ODB, di manakah Anda menemukan pengharapan di masa-masa sulit? Dalam keadaan sulit seperti apa, Allah telah memberikan pengharapan yang Anda butuhkan. Bapa Surgawi, dalam masa-masa sulit hidupku mudah sekali. Aku putus asa. Tolonglah aku untuk terus berharap kepadamu. Dalam setiap musim hidupku, tolonglah aku agar dapat membagikan damai sejahtera
yang kutemukan di dalam dirimu kepada orang lain. Our daily bread ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021-2902-8950, WhatsApp 0878-7878-9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let's go.